Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syariatin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah manusia, khususnya umat Islam, bahwa harapan tertinggi kita adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sering kita lantunkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak cara yang Allah berikan kepada manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitupun halnya dengan meraih ketakwaan, Allah memberikan berbagai macam cara untuk meraih ketakwaan, salah satunya adalah dengan istiqomah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya adalah kami ciptakan segala bumi beserta isinya adalah merupakan perhiasan, dan itu adalah merupakan ujian untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa bumi beserta isinya adalah merupakan perhiasan bagi manusia sebagai jalan untuk menguji manusia siapakah yang terbaik amalnya. Dalam menapaki perjalanan di dunia yang fana ini, ada kalanya kita dihadapkan kepada berbagai macam cobaan yang dapat menguji konsistensi atau keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak makna istiqomah yang bisa kita temukan dalam berbagai literatur. Namun, paling tidak istiqomah dapat dimaknai sebagai usaha manusia yang berpendirian kuat atau kukuh, berketetapan hati, tekun, dan terus-menerus dalam meningkatkan usaha manusia untuk mencapai cita-cita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Pada ayat tersebut Allah mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk lemah yang di dalamnya sering melakukan khilaf dan salah. Dan ada kalanya ketika manusia dihadapkan kepada berbagai macam persoalan yang dapat mengganggu keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah senantiasa mengingatkan kembali ke dasar hati manusia untuk menafaki jalan keistiqomahan dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar senantiasa beristiqomah. Kul amantu billah summastaqim. Pada hadis tersebut Rasul senantiasa mengajak kita agar beriman kepada Allah dan beristiqomah. Sebagai makna inon, kita menjalankan perintah iman tersebut dengan lisan, hati dan perbuatan kita, sehingga usaha manusia dalam menggapai ketakwaan dengan istiqomah adalah konsistensi dalam setiap ucapan, hati dan perbuatan kita. Istiqomah adalah bagaimana kita menjaga setiap ucapan, hati dan perbuatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita membiasakan diri kita menjalankan perintah Allah dengan berbagai macam ujian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah salah satu cara kita mendapatkan istiqomah dengan riyadhah atau latihan yang terus berulang, sehingga latihan tersebut membentuk sebuah karakter dalam diri kita yang memunculkan sikap istiqomah. Sebagai contoh, ketika kita dalam terlelap dalam nikmatnya tidur lalu Allah memerintahkan kita bangun dan sholat malam. Ketika kita berpuasa, ajaran yang dapat kita ambil adalah belajar konsisten untuk menahan rasa lapar dan dahaga demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama bulan Ramadan kita diajarkan untuk beristiqomah, konsisten dalam kesabaran, melawan hawa nafsu, menahan amarah dalam diri. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan
adalah madrasah atau jembatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan konsistensi untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Pemirsa rahimakumullah, salah satu implikasi dari sikap istiqomah ini adalah kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya wallahu alamil murad, sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap dalam keistiqomahannya, tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Mereka itu adalah penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya ketika kita berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap istiqomah dalam pendiriannya, maka akan turun malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Dan itu merupakan sebagai karunia atau penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa rahimakumullah, sikap istiqomah tersebut akan berimplikasi kepada bagaimana seorang muslim secara terus-menerus dan konsisten berpegang teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu sendiri dapat memberikan efek positif yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim dalam membentuk citra dirinya. Oleh karenanya marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai salah satu cara kita meningkatkan kualitas takwa kita dengan jalan istiqomah. Kita jaga konsistensi dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.